manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Tabahkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Saudara-saudara, mari kita mulai kebaktian kita pada hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 3 ayat 1-9. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut dengan puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidup-Mu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Yeah.
padamu. Ku rasakan kasihmu, Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah dalam Kristus Yesus, Allah yang terus menyertai kami di dalam perjalanan hidup. Kami bersyukur bahwa kami ada dalam hari ini dan bersama-sama kami terlibat di dalam kesiapan kami untuk memasuki ujian-ujian yang akan dihadapi oleh para siswa. Oleh karena itu, doa syafaat yang kami lakukan pada hari ini kiranya juga boleh menolong kami bersama untuk terus-menerus berjuang bersama-sama di dalam setiap hal yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Oleh karena itu, biarlah ketika kami menyandarkan segala sesuatu kepada Tuhan dan kami membiarkan diri kami ada dalam perenungan akan firman-Mu, kiranya firman Tuhan boleh berbicara bagi kami dengan kuat dan tegas, agar supaya kami boleh terus melihat bagaimana kami berjuang dan bergumul dalam perjalanan hidup, dan pada akhirnya berkat Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripadanya. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya, kiranya firman Tuhan boleh berbicara bagi kami semua, secara khusus bagi para siswa, dalam mempersiapkan diri untuk memasuki masa-masa ujian mereka. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 32. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Saya bacakan bagi kita Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah si Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku?
Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah, para siswa, ibu bapak guru, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini akan melandasi perenungan kita tentang bagaimana kita menghadapi pergumulan, perjuangan dalam hidup. Dan secara khusus karena ini dalam rangka doa syafaat menyiapkan para siswa untuk masuk dalam berbagai ujian yang ada di depan. Karena itu tema yang diberikan adalah bergumul bersama Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang pergumulan, ketika kita berbicara tentang persoalan-persoalan yang kita jalani setiap hari, pertanyaannya adalah apa yang kita andalkan? Banyak orang mengandalkan uang misalnya, karena mereka berpikir dengan uang mereka dapat melakukan banyak hal, katakanlah begitu. Atau bagi orang lain mereka mengandalkan fasilitas. Orang tertentu mengandalkan koneksi-koneksi yang mereka punya untuk mendapatkan jalan yang mulus ketika mereka terlibat dalam suatu perjuangan atau pergumulan tertentu. Namun pada hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sebuah proses pergumulan seorang Yakub sampai pada akhirnya dia mendapatkan berkat Allah. Melihat sejenak tentang pengalaman masa lalu Yakub yang tentu tidak menyenangkan, maka kita menemukan bahwa sampai pada titik ia ada dalam teks bacaan kita, ketika Yakub mulai bergumul di sungai Yabok, ketika ia akan menyeberang dalam rangka melarikan diri dari saudaranya Esau, ia mengalami sebuah fase, ia mengalami sebuah milestone dalam hidupnya. Ia mengalami sebuah titik balik yang luar biasa. Dan karena itu saudara-saudara, para siswa yang dikasihi Tuhan, bapak dan ibu guru, paling tidak ada tiga peristiwa besar. Paling tidak ada tiga hal penting yang kita temukan dalam catatan bacaan kita. Yang pertama, kita menemukan bahwa Yakub bergumul bersama dengan utusan Allah. Pada tradisi perjanjian lama, utusan Allah itu adalah representasi kuat tentang Allah itu sendiri. Utusan Allah adalah orang-orang yang punya kuasa yang diberikan secara langsung oleh Allah. Karena pada waktu itu memang menjadi sebuah pemahaman bahwa ketika utusan Tuhan datang, maka itu sama seperti kedatangan Tuhan sendiri berjumpa dengan pribadi-pribadi tertentu. Maka poin yang pertama adalah Yakub bergumul bersama dengan Allah, bergumul bersama dengan utusan Allah. Yang kedua, pergumulan itu membuat ia mengalami perubahan nama yang tadinya Yakub sebagai penipu, kemudian berubah menjadi Israel, pahlawan Allah. Ya, atau juga bisa diterjemahkan sebagai anak Allah. Dan pada poin yang ketiga, dalam catatan bacaan kita, kita menemukan dari pergumulan, dari perubahan nama, pada akhirnya dia mendapatkan berkat atau dia diberkati oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari semua hal yang kita tahu tentang Yakub, ketika kita mau fokus dalam teks kita pada hari ini, kita menemukan bahwa betapa hebatnya dia bergumul bersama-sama dengan si utusan Allah. Sampai pada akhirnya si utusan Allah tidak dapat melepaskan diri dari cengkraman Yakub. Dikatakan bahwa Yakub bergumul bersama-sama dengan utusan itu. Kata yang dipakai di sini kemudian dapat diterjemahkan menjadi kata Yakub sungguh-sungguh bertahan. Yakub mengarahkan semua kemampuan yang ada pada dirinya. Yakub berjuang habis-habisan, saudara-saudara, bukan pertama-tama untuk mengalahkan utusan Allah, tapi supaya pada akhirnya dalam berbagai situasi dan kondisi dia mendapatkan apa yang disebut sebagai berkat. Saudara-saudara, karena itu kita dapat melihat bahwa perjuangan Yakub adalah sebuah perjuangan demi mendapatkan berkat yang daripada Allah itu. Dan karena itu teks ini pada akhirnya berakhir dengan sebuah kisah tentang bagaimana Yakub yang telah melalui tantangan yang begitu luar biasa karena dirinya sendiri menghadapi persoalan demi persoalan, dan pada titik di mana ia sampai di sungai Yabok, ia bergumul bersama dengan utusan Tuhan. Dan di tengah-tengah pergumulan itu, ia mengerahkan segala apa yang ada pada dirinya, segala potensinya, segala kekuatannya. Dan ia bertahan
hanya untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai berkat Allah. Nah, memang pada waktu itu berkat langsung yang diterima punya kuasa yang begitu besar. Dan itu menjadi semacam jaminan, itu menjadi semacam hal yang membuat orang-orang pada masa perjanjian lama mendapatkan sebuah ketenangan, sebuah jaminan dalam perjalanan hidup. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para siswa, dalam rangka kalian mengalami atau mempersiapkan diri untuk masuk dalam sebuah ujian, dalam ujian-ujian yang akan dihadapi, entah ujian sekolah, ujian akhir, dan seterusnya, maka saya mau mengajak kita semua, saya mau mengajak kalian secara khusus, paling tidak untuk merenungkan satu saja bagian yang penting dari teks kita pada hari ini. Kita mau belajar melihat bahwa tidak ada jalan instan untuk menikmati dan mendapatkan berkat Allah. Tidak ada jalan instan untuk menikmati atau untuk mengalami berkat-berkat Allah. Kalau kita melihat seluruh perjalanan, banyak orang yang berjuang dalam situasi hidupnya. Dan kalau kita mau belajar dalam satu sudut pandang pada sisi Yakub saja, maka kita mau melihat bahwa untuk mendapatkan berkat Allah, dia mesti berjuang habis-habisan. Tadi saya katakan kata bergumul berarti mengerahkan segala ada yang ada pada dirinya, mengerahkan segala potensi dirinya dengan keras, bertahan untuk mencapai apa yang mau dia dapatkan. Dan karena itu ketika dia diberkati bukan dengan sesuatu yang remeh. Yakub diberkati bukan dengan begitu gampang dan dengan begitu mudahnya, tapi dia berjuang mati-matian. Kalau kita juga mau menikmati, kalau kita juga mau mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup, tidak mungkin kita hanya berpangku tangan. Sebab saya selalu percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong orang yang mau berusaha. Tuhan memberkati orang yang mau berjuang. Tuhan menyertai orang yang mau terus bergumul dalam jalan yang Tuhan tetapkan. Nah, karena itu ketika kita bersedia menyiapkan diri dalam rangka kalian semua masuk dalam ujian-ujian yang akan dihadapi pada waktunya, maka tema ini memberikan sebuah pesan yang sangat jelas. Tidak ada jalan instan untuk menikmati berkat Allah. Tidak ada jalan instan untuk mendapatkan berkat Allah. Artinya apa? Berkat Tuhan itu kita dapatkan lewat sebuah proses. Berkat Tuhan itu kita alami lewat sebuah proses panjang yang membuat kita berjuang dan kita bergumul. Artinya, di dalam berkat Tuhan ada juga bagian yang menjadi perjuangan dan upaya kita. Bukan berarti bahwa kita diberkati karena kita berjuang. Bukan. Kita tahu bahwa berkat Tuhan adalah sebuah anugerah, sebuah pemberian. Tapi berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang murahan. Ketika kita berjuang, ketika kita mengalami pergumulan dan ketika kita mau berjuang di tengah-tengah situasi itu, maka berkat Tuhan itu menjadi sesuatu yang sungguh mahal. Kita dapat, karena di dalam pergumulan itu, dalam perjuangan itu, kita merasakan bagaimana Tuhan hadir. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak berpikir bahwa kita hebat, karena itu kita bisa mendapat ini dan itu. Bukan. Tapi ketika kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan di dalamnya, maka ketika kita diberkati Tuhan sebagai hasil dari proses perjuangan itu, maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara, para siswa yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika kalian menyiapkan diri untuk masuk dalam ujian-ujian ke depan, maka hasil ujian nanti, berkat Tuhan pada kalian di ujung proses itu, pada akhirnya juga akan dilihat bagaimana proses kalian berjuang. Jadi artinya kalau kalian menghadapi ujian yang berpangku tangan, dengan santai, karena juga lagi belajar dari rumah, PJJ, pendidikan belajar jarak jauh misalnya, proses belajar mengajar jarak jauh, lalu kalian merasa bahwa gampang dan seterusnya, nggak usah belajar dan seterusnya, apalagi ada isu atau ada keputusan, tidak lagi ada ujian akhir misalnya dalam bentuk yang lain, lalu kalian meremehkan segala sesuatu, kalau nanti di ujungnya kalian tidak mendapatkan apa yang kalian harapkan, coba cek ulang proses yang telah kalian lalui. Apakah kita cukup bergumul? Apakah kalian cukup bergumul? Apakah kalian cukup berjuang? Apakah waktu belajar yang Tuhan sediakan, yang Tuhan anugerahkan, cukup kalian pakai dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan dirimu dengan sebaik mungkin? Jadi ibarat seorang atlet ketika dia mau bertanding, ibarat seorang pelari ketika dia mau bertanding, pelari itu tidak ujuk-ujuk datang langsung lari, tidak.
Tapi dia akan mencoba menyiapkan dirinya dengan baik. Dia latihan dengan lebih keras. Mungkin dia bisa latihan 12 jam dalam sehari atau bahkan ada yang lebih. Ia akan turun ke medan di mana ia akan bertanding. Ia mempelajari setiap jengkal dari medan itu. Dia akan bahkan mencoba untuk mengamati setiap tikungan atau dia akan melihat apa yang terjadi dalam situasi entah hujan atau entah panas dan seterusnya. Ini menjadi sebuah upaya di mana orang berjuang dalam proses, orang bergumul dalam proses. Supaya ketika mereka mengalami apa yang mereka harapkan, mereka tahu persis bahwa Tuhan memberkati setiap upaya dan kerja kerasnya. Karena itu, kita belajar pada hari ini dari kisah Yakub. Kita mau melihat tentang bagaimana ia bergumul, bagaimana ia berjuang. Dan karena itu kita mau terus memahami bahwa tidak ada jalan instan untuk menikmati berkat Allah. Kalau kita lihat perjalanan tokoh-tokoh besar, maka perjalanan hidup mereka itu adalah perjalanan yang penuh dengan kesulitan demi kesulitan. Kalau kita lihat misalnya Thomas Alva Edison, kita lihat misalnya Nelson Mandela, kita lihat misalnya pemilik Kentucky Fried Chicken misalnya, pemilik gerai kopi terkenal ya, Starbucks misalnya, itu pengalaman para pendirinya, pengalaman hidup para pendirinya adalah pengalaman-pengalaman yang sukar, pengalaman-pengalaman yang membuat mereka bergumul, membuat mereka berjuang, pengalaman-pengalaman yang membuat mereka pantang menyerah. Mereka punya daya lentur atau resilience yang begitu kuat. Dan itu membuat mereka pada akhirnya mampu untuk memenangkan kesulitan demi kesulitan. Dan pada ujung jalan mereka diberkati dengan setiap upaya dan kerja keras. Nah karena itu ketika kalian mempersiapkan diri untuk masuk dalam ujian-ujian, biarlah perenungan firman Tuhan ini berbicara dengan kuat dan tegas. Waktu yang Tuhan berikan kepada semua siswa sama. Satu hari 24 jam. Tidak ada yang dapat 25 jam atau 27 jam. Tidak ada. Tuhan kasih waktu bagi kita semua sama 24 jam. Tapi mengapa ada yang berhasil dan mengapa ada yang tidak? Coba kita cek lagi apa yang kita lakukan. Apakah waktu-waktu itu kita isi dengan belajar yang cukup? Dengan serius? Atau jangan-jangan kita isi dengan terus stalking Instagram, WhatsApp, Twitter atau Facebook dan seterusnya? Apakah waktu yang Tuhan berikan kita sungguh-sungguh gunakan secara produktif? Apakah kita sungguh-sungguh berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengisi masa-masa persiapan kita dengan belajar secara tekun, belajar dengan sungguh-sungguh? Nah, karena itu kita belajar dari kisah Yakub pada hari ini untuk mendapatkan berkat Tuhan. Seseorang melalui jalan yang tidak mudah. Seseorang mengalami jalan pergumulan, kadangkala mengalami kesulitan dan kesusahan. Tapi semua itu untuk kemudian membuat orang menikmati berkat Tuhan dalam cara-cara yang luar biasa. Karena itu mari kita berdoa dan kita memohon kiranya kalian semua khususnya para siswa juga punya daya resiliensi yang kuat. Mau terus berjuang, mau terus bergumul bersama-sama dengan Tuhan dalam segala persiapan-persiapan. Supaya kalian dapat dipersiapkan dengan baik untuk memasuki masa-masa ujian dengan semua yang Tuhan mau karuniakan bagi kalian. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong serta Tuhan menopang perjalanan hidup kita semua. Amin. Kekuatan yang kau berikan.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firmanmu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan pun tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh menyiapkan diri kami untuk bersama-sama mengambil bagian dalam doa syafaat dalam rangka menyiapkan seluruh para siswa khususnya kelas 12 untuk memasuki pada masa-masa ujian. Dan kami berdoa kiranya firman Tuhan yang telah kami renungkan pada hari ini membuat kami semua secara khusus para siswa merenungkan, memaknai, dan menghayati bahwa tidak ada jalan instan untuk mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada perjuangan, ada pergumulan, ada upaya dan kerja keras, bahkan kadangkala ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, supaya pada akhirnya ketika berkat Tuhan itu menjadi bagian kami, kami boleh menerimanya dengan rasa syukur, kami boleh menerimanya dengan hati yang besar, hati yang terbuka, karena kami menyadari semuanya terjadi karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan memberkati setiap upaya dan kerja keras kami. Dengan begitu kami mau belajar bahwa tidak ada jalan instan, tidak ada jalan yang mudah untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebab di tengah-tengah tantangan dan perjuangan, kehadiran Tuhan semakin terasa dalam hidup kami. Dan pada akhirnya berkat Tuhan menyempurnakan segala sesuatu. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa pada hari ini, menyerahkan para siswa khususnya kelas 12. Menjelang ujian-ujian akhir yang akan mereka tempuh, kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan anugerahkan mereka kekuatan dan kemampuan supaya punya semangat yang kuat untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri dengan baik, menggunakan waktu yang ada dengan penuh bijaksana, agar dengan seluruh kesiapan, baik spiritual, baik mental, maupun persiapan fisik, dan juga seluruh materi-materi pengajaran, pada akhirnya mereka dipersiapkan untuk masuk pada ujian-ujian akhir di dalam pertolongan Tuhan. Bersamaan dengan itu kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan istirahat yang cukup, supaya itu semua menjadi sarana untuk menolong para siswa kelas 12 menyiapkan diri dengan baik. Berikan ketenangan bagi mereka Tuhan, dan ajarlah mereka untuk dapat mengendalikan diri dalam setiap tantangan dan godaan yang ada di sekitar. Biarlah mereka juga belajar untuk fokus untuk mencapai tujuan yang mereka mau tempuh di dalam setiap pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan segala upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mempersiapkan para siswa, biarlah semua itu boleh menjadi bagian yang diberkati Tuhan bagi para siswa kelas 12 dalam mana mereka menyiapkan diri mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga menyerahkan proses belajar mengajar dari kelas 10 dan kelas 11. Tuhan memberkati seluruh proses, walaupun proses ini masih terus berlangsung dari rumah, dalam artian sebuah proses belajar jarak jauh, tapi biarlah semangat dan sukacita mereka tidak hilang. Dengan kesungguhan mereka menghadapi proses belajar ini,
di dalam kegembiraan dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan Bapak dan Ibu guru yang juga mengalami masa-masa yang tidak mudah karena proses belajar ini. Tuhan memberkati mereka dengan semangat, dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan kemampuan yang daripada Tuhan. Supaya dengan semua materi pengajaran yang mereka sampaikan lewat daring atau lewat proses digital, mereka juga boleh mengambil bagian dalam bagaimana mendidik para siswa dalam cara-cara kreatif yang dimungkinkan dalam situasi pandemi yang tidak mudah ini. Berkatilah Bapak dan Ibu guru pribadi lepas pribadi, rumah tangga dan keluarga, agar mereka juga boleh dimampukan untuk terus menapaki masa-masa pergumulan mereka. Dan biarlah bersama-sama dengan Tuhan mereka dapat menyelesaikan itu semua dalam segala konteks dan pergumulan masing-masing. Dan berkat Tuhan juga menyempurnakan semua yang menjadi kerinduan, dan biarlah itu boleh mereka lihat sebagai bagian terbaik yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan para orang tua. Tuhan juga memberkati para orang tua dari siswa dan siswi kami. Kiranya para orang tua juga diberkati dengan kekuatan, kemampuan, kesehatan dalam semua yang mereka kerjakan dan mereka upayakan untuk mendapatkan rezeki sebagai bagian untuk juga terus menopang dan mendukung kehidupan para siswa dan siswi. Tuhan berkati setiap jeri lelah mereka di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah ketika para orang tua juga terdampak situasi pandemi karena pekerjaan atau usaha mereka yang bergumul dan berjuang. Tuhan, karuniakanlah kekuatan dan kemampuan supaya pada akhirnya bersama-sama dengan Tuhan, para orang tua juga boleh menyelesaikan pergumulan-pergumulan ini dan mereka boleh menemukan karunia dan berkat Tuhan yang indah untuk setiap pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi. Kami berdoa pada saat ini juga menyerahkan lembaga pendidikan SMAK 2 secara khusus, program-program yang ditetapkan dan juga proses penerimaan siswa baru. Kami percayakan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit di era pandemik ini, biarlah juga ada cara-cara kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka merespon situasi pandemik. Dan biarlah semua upaya dalam mendapatkan siswa baru pada waktunya nanti ada di dalam rancangan kasih sayang Tuhan bagi sekolah penabur secara umum, tapi juga bagi SMAK 2 secara khusus. Kami mengingat bangsa dan negara kami Tuhan, dalam segala upaya pemerintah untuk melakukan proses vaksinasi yang sudah berjalan dan berlangsung. Kiranya semuanya boleh berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Semua pihak yang punya kepentingan dalam proses ini boleh bekerja sama, supaya pada akhirnya boleh membawa kebaikan bagi warga masyarakat. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami sebagai warga bangsa, supaya kami juga tertib, kami taat protokol kesehatan, kami melakukan 5M dengan benar, dan pada akhirnya kami berkontribusi secara positif dalam cara-cara rapat kami lakukan dalam situasi dan konteks kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa dan pengharapan iman kami. Kami bawa semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu dan kami mohonkan biarlah kasih karunia Tuhan hadir dan memampukan kami. Semuanya kami percaya bahwa terjadi di dalam kehendak-Mu dan biarlah Tuhan menolong kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan khususnya para siswa, kita akan melanjutkan hidup dan secara khusus bagi para siswa akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ujian-ujian akhir. Karena itu biarlah firman Tuhan yang telah diterima boleh menjadi motivasi, menjadi perenungan yang baik bagi kalian semua untuk melaluinya. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan untuk menjalani seluruh perjalanan hidupmu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus memberkati, menopang, memelihara seluruh perjalanan hidupmu, memberikan ketetapan yang baik dengan hati yang gembira untuk masuk dalam perjuangan dan pergumulan dalam masa-masa kesiapan untuk ujian-ujian akhir. Tuhan memberikan segala yang baik. Tuhan menuntun keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.